Yo sobat bonsai, selamat datang di channel Nanang Pras. Berjumpa lagi dengan saya Nanang yang tentunya masih selalu setia di jalur bonsai. Hari ini saya akan melakukan pemotongan cangkokan ya, hasil cangkok setelah 3 bulanan Lohansung jenis lidah burung daun mikro. Seperti ini kecil-kecil. Akarnya sudah cukup banyak, jadi siap untuk dipotong. Nah, untuk Lohansung ini sudah saya lakukan penekuan di pelintir-pelintir, pokoknya arahnya semrawut tidak lurus. Jadi nanti tinggal melakukan pembesaran saja. Oke, saya lanjutkan dulu untuk proses pemotongan. Nah, inilah hasilnya setelah saya potong dari pohonnya. Lohansungnya ini sudah memiliki pelintiran-pelintiran seperti ini. Ini sudah melintir-lintir. Selanjutnya adalah mengurangi cabang-cabang yang sekiranya tidak akan kita pergunakan nanti agar pertumbuhannya lebih maksimal. Inilah hasil setelah saya lakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang tidak terpakai nantinya untuk mengurangi penguapan agar tingkat keberhasilan dalam menanam Lohansung ini lebih besar. Selanjutnya akan saya lakukan penanaman dengan memakai pot yang berukuran besar, dan untuk media tanam saya memakai pasir malang dan tanah yang berasal dari pokok rumpun bambu. Nah sobat,
selesai juga untuk proses penanaman lohansung hasil cangkokan ya. Ini terlihat bentuknya ini sudah melintir-lintir nggak karuan, pating peletot. Nah, nanti jika si lohansung ini sudah kembali subur, akan saya tanam di lahan ground untuk pembesaran, dan saya lanjutkan lagi untuk menekuk-nekuk seperti ini. Ini ditekuk. Nah, ini sudah saya tekuk tadi. Itu nanti juga akan dicangkok lagi. Jadi nanti saya akan produksi lohansung dengan gaya-gaya pelintiran seperti ini. Terima kasih sudah menonton, dan salam bonsai mania.